Yang Mulia Habib Quraisy Baharun bin Qasim Baharun, kepadanya waktu kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما Al-Mukarramun wal-Muhtaramun, para alim ulama, para habaib, tuan-tuan guru yang saya muliakan dan selalu harapkan doanya. Mudah-mudahan guru-guru kita, Al-Habib Sheikh, Guru Udin, Guru Jahra, Guru Mahmud dan seluruh guru-guru yang lain akan senantiasa dipanjangkan usianya oleh Allah, disehatkan badannya oleh Allah, dimudahkan urusannya oleh Allah, dikuatkan dan dikokohkan langkahnya oleh Allah sebagai lampu dan lentera membimbing kita sampai menuju kepada Allah. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai Bapak Gubernur Kalimantan Selatan, karena saya keseringan di Kalimantan Selatan, jadi kadang-kadang keceplosan. Dan ini Alhamdulillah untuk pertama kalinya saya menjadi tamu undangan Bapak Gubernur Kalimantan Tengah. Mudah-mudahan beliau, Bapak Sugianto Sabran, beserta keluarga besarnya, dan Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo beserta keluarga besarnya dan seluruh staf dan jajarannya pada malam hari ini menjadi orang yang paling banyak mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai beliau dan saya yakin dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pengalaman malam hari ini adalah pengalaman yang luar biasa, karena saya pernah beberapa kali diundang gubernur di beberapa daerah, tapi gubernur Kalimantan Tengah ini rasanya agak beda sedikit. Dan itu tidak menjadi heran, tidak mengherankan buat saya, karena saya tahu kedekatan beliau dengan para alim ulama dan khidmah beliau kepada agama. Mudah-mudahan Allah karuniakan ikhlas dan diterima oleh Allah. Beliau tadi bercerita menasihati kita semua sebagai warganya tentang kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dilanjutkan oleh guru-guru kita berbicara tentang kedekatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah saudara-saudaraku, dalam pertemuan yang singkat ini, adanya kedekatan maupun kerinduan itu tidak akan mungkin pernah terjadi terkecuali karena cinta. Yang namanya cinta adalah merupakan topik yang tidak akan pernah dingin dan sepi. Dari mulai zaman setelah Adam sampai hari kiamat, 75% topik lagu yang digemari itu berbicara tentang cinta. Karena cinta ini memiliki sebuah kekuatan yang sangat dahsyat. Cintanya seorang ibu kepada anaknya membuat anaknya, yaitu kita semua, hidup sampai saat ini.
cintanya seorang istri kepada suaminya dan begitu juga sebaliknya, kemudian menumbuhkan sesuatu yang dibanggakan oleh Allah dan dimuliakan dalam firman-Nya, walaqad karramna bani Adam. Cintanya seorang pemimpin kepada rakyatnya menjadikan dia satu dari 7 orang yang di hari kiamat pada saat mereka kehausan menyayat lehernya seluruh manusia, pemimpin tersebut akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya cinta dari dulu sampai sekarang tidak akan pernah menjadi murah dan menjadi sepele. Karena itu cinta itu adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat-riwayat banyak sekali menyebutkan tentang yang namanya cinta. Saudara yang dirahmati oleh Allah, Nabi Adam alaihi salam, ini sebentar lagi kita akan mendengarkan salawat dari lantunan suara yang merdu masya Allah dari guru kita Al-Habib Syekh. Supaya lebih khusyuk, saya beri pendahuluan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mungkin ada yang lupa atau bahkan tidak tahu sama sekali. Cerita manusia dimulai dari 2 orang yang bernama Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa itu diletakkan di sorga, lalu dilupakan oleh Allah, lalu kemudian melakukan yang dilarang oleh Allah, dan kemudian dihukum oleh Allah dengan diturunkan ke muka bumi ini, terpisah antara Adam dan Hawa. Namun sebelum itu, ketika Nabi Adam dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Siti Hawa, maka saudara tahu mahar yang diminta ketika Nabi Adam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini ceritanya, riwayatnya, Nabi Adam tidur dalam keadaan gelisah karena di sorga dia seorang diri. Diambil rusuknya satu oleh Allah, demikian disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Kemudian diciptakan darinya makhluk yang bernama perempuan. Begitu makhluk itu hidup, Nabi Adam bangun, maka Nabi Adam secara otomatis begitu dia bangun dari tidurnya, dia langsung menjulurkan tangannya untuk memegang Siti Hawa. Allah tegur. Allah katakan, "Mah ya Adam hatta tuaddi laha mahra." Jangan lanjutkan wahai Adam, bayar maharnya dulu baru kamu boleh pegang. Nabi Adam nanya, "Maharnya apa ya Allah?" Nabi Adam bingung, emas permata, berlian, batu permata, semuanya ada menjadi barang remeh di sorganya. Allah ingin tunjukkan, wahai Adam, ada sesuatu yang lebih mahal dari segala emas dan permata, dan itu akan jadi maharmu. Wa mahruha antusalliya ala Muhammad. Maharnya salawat kepada Nabi Muhammad. Maka dinikahkannya Nabi Adam dengan Siti Hawa itu, menurut riwayat tersebut, maharnya adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Artinya bahwa Anda dan saya semua ini tidak akan pernah terwujud ke muka bumi terkecuali berkat salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, saudara, ketika diturunkan dari bumi, Adam di mana, Nabi Siti Hawa di mana? Nabi Adam merasa sedih hatinya karena telah melanggar perintahnya Allah. 40 tahun dia sebagai nabi, 40 tahun dia sebagai rasul, 40 tahun dia bersujud kepada Allah dengan munajat tingkat tinggi karena beliau adalah seorang nabi dan rasul, bukan lagi wali. Munajatnya tingkat tinggi, munajat ma'rifat antara seorang nabi dengan Allah, minta ampun kepada Allah, sujud, ruku, jalan, nangis, tidak dijawab oleh Allah, tidak direspon oleh Allah. Sampai ketika 40 tahun Allah mengilhami Nabi Adam untuk ingat tentang memorinya di sorga. Lalu Nabi Adam berkata kepada Allah, 40 tahun dengan munajat tingkat tinggi tidak diterima oleh Allah. Tapi kemudian Nabi Adam duduk bersimpuh, mengangkat tangannya, lalu mengatakan, "Ya Rab, bihaqqi Muhammadin." "Ya Rab, bihaqqi Muhammadin illa ghafartali." Ya Allah, aku sudah capek 40 tahun aku mengemis maghfirahmu, segala bahasa yang aku fahami tentang kau aku ucapkan kepadamu, belum ada jawaban juga. Kali ini ya Allah,
dengan berkat Muhammad ampuni dosaku. Hanya 2-3 kalimat, ya Allah berkat Muhammad ampuni dosaku. Allah turunkan malaikat Jibril. Allah beri kabar gembira Nabi Adam bahwa dosanya diampuni oleh Allah. Tapi Allah bertanya dan Dia Maha tahu. Wahai Adam, dari mana kau tahu tentang Muhammad? Padahal dia belum diciptakan. Nabi Adam berkata, ya Allah, aku dulu ada di sorga, hidup lama di sorga, menikah di sorga, sampai punya beberapa anak di sorga. Aku setiap hari tidak jalan di sorga melihat tiang, gubah dan lengkungan yang indah, terkecuali di situ tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka dari itu aku mengambil kesimpulan, tidak ada seorang hamba yang namanya digandeng dengan nama agungmu, terkecuali dia adalah hambamu yang paling mulia. Apa Allah katakan? Sadaqta walaulahu ma khalaqtuka. Benar engkau wahai Adam, dan jika bukan karena engkau, jika bukan karena Muhammad, aku tidak akan pernah ciptakan engkau. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini adalah merupakan sosok yang sebentar lagi kita akan solawati kepada Allah. Sosok yang akan suatu saat nanti kita akan tawassuli untuk selamat kepada Allah. Sosok yang suatu saat ketika kita berada di padang mahsyar, semua nabi jangankan mau nolong, bicara saja tidak berani. Dari mulai Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa, ketika nanti di padang mahsyar tidak ada yang berani untuk berbicara. Yang hanya berani berbicara, yang hanya diizinkan berbicara, yang hanya diterima laporannya langsung kepada Allah, yang hanya memiliki hak untuk memberikan sesuatu pada hari itu, hanyalah Nabi Muhammad SAW. Di dalam riwayat kita dengar bagaimana ketika umat datang ke Nabi Adam minta tolong, padang mahsyar luar biasa, neraka di hadapannya. Tadi Pak Gubernur bercerita tentang pengalaman spiritualnya di dalam mimpi, bagaimana diajak oleh Allah untuk mengunjungi alam barzakh dalam mimpinya, dan itu sering dialami oleh orang-orang soleh, bahkan orang jahat pun kadang-kadang dimimpikan hal tersebut oleh Allah untuk menjadi pelajaran pada orang lain bagaimana mengerikannya, padahal itu baru alam barzakh. Orang-orang di alam barzakh suka mengatakan, ya Allah, ayo sudah kalau mau ditaruh neraka cepat kirim kami ke neraka karena kami tidak kuat lagi di alam barzakh. Padahal alam barzakh itu jika dibanding dengan neraka tidak ada setetesnya siksaannya, saudara. Nanti pada saat ada di padang mahsyar, semua dari kita ini, ibu, seandainya ada yang bertanya sekarang ini kepada kita, kita itu siapa? Saya, Pak Gubernur, saudara-saudara hadirin sekalian, ini adalah kita. Kira-kira lebih banyak dosa apa pahalanya? Kira-kira lebih banyak taat apa maksiatnya? Kira-kira lebih banyak baca Quran atau lihat handphonenya? Kira-kira di akhirat selamat atau tidak? Bingung kan? Saya katakan, yang banyak lihat handphone, yang banyak dosa, di akhirat akan selamat, tetapi dengan satu syarat. Dengan satu syarat. Apa syaratnya? Cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah ketika di akhirat, ketika semua nabi tidak berani menolong, maka kita ini nanti akan datang kepada Rasulullah, akan mencari Nabi Muhammad. Dan coba bayangkan malam ini nih, malam ini mungkin yang hadir 20.000, 30.000 orang. Betapa jauhnya antara panggung Habib Syekh dengan yang paling belakang. Teriak sekalipun belakang itu tidak akan kedengaran oleh Habib Syekh. Manusia yang hidup pada saat ini sekarang, Bapak Ibu, 8 miliar. Kebayang kalau 8 miliar kumpul dan Nabi Muhammad di tengah, ujungnya di mana? Mungkin di Sulawesi, Bapak. Lalu yang di Sulawesi stempelnya masuk neraka, minta tolong berteriak kepada Nabi supaya diberi syafaat, terdengar apa tidak? Tidak terdengar. Artinya bahwa kita butuh dekat kepada Nabi. Dan Nabi SAW sudah memberikan resepnya, memberikan nasihatnya, anjurannya, dan ilmunya. Barang siapa di hari kiamat nanti ingin dekat dengan Nabi, caranya cuma satu. Akrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah, aktharukum alayya
paling dekatnya nanti di hari kiamat dari semua manusia adalah orang yang paling banyak membaca sholawatnya. Ini kayaknya paling dekat nanti Habib Syekh dan Pak Gubernur. Kenapa Habib Syekh, kenapa Pak Gubernur? Karena Habib Syekh ini yang menyebabkan ada puluhan ribu orang malam ini bersolawat. Kita dapatnya satu karena bersolawat. Kalau Sidin dapatnya 10 ribu solawatnya malam hari ini. Dan Pak Gubernur juga yang dapat. Kenapa Pak Gubernur? Kan dia bukan Habib, bukan ulama. Urusan pahala tidak ada Habib, tidak ada ulama, Pak. Kata Nabi SAW, man dalla ala khairin. Barang siapa yang menunjukkan sesuatu, yang menjadi sebab terjadinya sesuatu perbuatan amal soleh, falahu ajru mithli fa'ilihi la yanqusu min ajrihi syai'a, tidak dikurangi sedikit pun. Ada 10 ribu nanti ada orang yang sholawat malam ini kepada Allah, kepada Rasul, Habib Syekh, Bapak Gubernur mendapatkan 10 ribu rahmat pada malam hari ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Datang kepada Nabi setelah ditolak oleh semua nabi, Nabi mengatakan analah, aku yang akan menolong kalian. Lalu Nabi minta kepada Allah dan Allah bilang, beri ya Muhammad syafaat siapapun yang ingin. Makanya nanti ketika kita baca salawat dengan Habib Syekh, assalamu alaikum, itu yang khusyuk hatinya, saudara ya, yang khusyuk hatinya membaca salam kepada Nabi. Kenapa? Karena kalau kita benar baca salamnya, itu malam ini adalah malam keberuntungan saudara semuanya di hari kiamat nanti. Nabi suatu saat ketika berada di Madinah ngobrol sama sahabatnya, cerita tentang masalah dulu di Mekah. Ada yang bilang, saya dulu begini, saya begini, saya begini. Tahu Nabi ceritanya apa? Kata Nabi, kuntu adhkuru hajaran fi makkata yusallim alayya. Setelah belasan tahun lewat, Nabi mengatakan, aku ingat dulu di Mekah ada satu batu bentuknya begini, tempatnya di daerah Anu, dia mengucapkan salam kepadaku. Subhanallah, batu hanya sekali dan itu sudah berlalu belasan tahun, Nabi masih ingat bentuknya, tempatnya, suaranya, salamnya. Apalagi yang membaca salam itu adalah kita sebagai umatnya, yang ketika satu hari Nabi dalam keadaan senang, Siti Aisyah maju kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah doain saya dong. Rasulullah melihat dan mendoakan. Allah, Rasul mengatakan apa? Ya Allah, ampunilah Aisyah dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, yang besar, yang kecil, yang disengaja, yang tidak disengaja, yang samar dan yang nyata. Demikian senangnya Sayyidah Aisyah sambil beliau tertawa, ambruk di pangkuannya Nabi Muhammad SAW. Senang sekali. Nabi mengatakan, afarihti ya Aisyah, apakah kamu senang wahai Aisyah? Kata Rasulullah, kata Aisyah, gimana ndak senang ya Rasulullah, doamu mustajab, kau doa ampunan buat aku, artinya malam ini aku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi tersenyum lalu mengatakan, Aisyah, ketahuilah, yang aku doakan sekali buat kamu barusan ini adalah merupakan doaku setiap sujud kepada Allah. Aku panjatkan doa itu untuk umatku. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Ja'alanallahumma nittami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.